Perkenalkan nama saya Lady Sebel dengan NIM 1914201 Saya mahasiswa dari A5 semester 5 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan membuat video tentang pencegahan penyakit hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah diastolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Penyakit hipertensi merupakan juga penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Ada dua faktor risiko hipertensi. Yang pertama yaitu faktor yang melekat pada penderita, yaitu seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Kemudian yang kedua, faktor yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi garam berlebih, atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, dan mengkonsumsi alkohol serta stres. Hipertensi bisa dicegah juga dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta mempertahankan berat badan ideal dan berolahraga secara teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, kemudian konsumsi obat teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidupnya. Kemudian, ukur gula darah secara rutin, ukur tekanan darah, dan juga periksa urin secara teratur bila perlu. Ada beberapa keluhan yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi. Yang pertama, sakit kepala. Kemudian yang kedua, gelisah. Yang ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, penglihatan kabur. Yang kelima, rasa sakit di bagian dada. Kemudian, ada juga yang mudah merasa lelah. Setiap orang wajib untuk memeriksakan tekanan darahnya secara rutin. Jika tekanan darahnya lebih tinggi dari biasanya, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terima kasih. Untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin kuliah keperawatan dan bingung ingin kuliah di mana, bergabunglah bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena teman-teman dan adik-adik tidak perlu khawatir lagi karena fakultas kami sudah terakreditasi B. Jadi, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.